banget karena di depan situ tuh banyak burung, jadi dia lari-larian kejar-kejaran sama burung, lari-larian main-main sama aku sama Raffi, senang banget. Nah kita tuh sempat mampir juga ada toko-toko gitu, toko baju. Nah si Rafata tuh senang banget tuh dia. Papa mau cheese, kita langsung aja kali. Oke, dan papa mau cheese. Satu, apa tuh? Cheese. Dua, cheese. Rafata. Ada papa cheese. Pagi-pagi udah dimasakin omelet sama istriku. Yang tercinta. Istriku yang tercinta yang marah-marah terus. Di Belanda ini dia judes terus sama suaminya. Marah kan karena cinta. Dia juga. Iyalah, namanya orang marah-marah kan ya begitu karena cinta. Enggak lama juga Mak Bora datang, ada temannya Raffi. Emang udah tinggal di sini tuh udah lama banget. Nah, dia datang bawa makanan bikin sendiri kayak sejenis kayak pastel gitu, tapi ada isinya ada sayur-sayuran, enak banget. Dan sering banget datang ke Indonesia, kalau dulu ke Indonesia sering main sama aku. Akhirnya aku kemana-mana di Belanda mau ditemenin sama Bora. Hari kedua aku jalan-jalan, kita mau makan, kita mau jalan-jalan di Hayu. Let's go. Pagi mau kemana? Mau makan. Oke, makan apa? Enggak tuh. Kan udah janji tadi mau yang di Chinese restaurant New King. Okay. New King. The famous New King. Iya, satu-satunya restoran Cina yang sambalnya pedas, sepedas-pedasnya. Kita jalan kaki sih ke situ karena nggak terlalu jauh. Nah, itu kita sempat lewat red light. Tapi red light kalau siang-siang tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi, sama pemerintahnya dibiarkan. Ya, mungkin kan kalau Eropa beda kali tradisinya sama kita di tinggal di Indonesia. Kita makan deh, makan lumayan karena kan kita dari kemarin kan belum makan ketemu nasi, jadi seneng banget ketemu nasi. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena badan aku jet lag tuh rada-rada capek. Cuman ya harusnya tetap semangat ya, cuman aduh baru 2 hari udah capek badan karena capek di jalan kali. Karena sebelumnya juga kan aku kurang tidur. Kita mau ke PC. Naik metro, naik truk. Ya udah naik. Selamat belanja ya. Mau tidur. Jadi yang cowok-cowok pada balik ke apartemen, aku sama Mabora jalan-jalan. Belanja kalau dia mah. Kalau aku mau udah pengen pulang sama Rafathar, akhirnya pulang. Lagi-lagi. Pengen dijelek-jelekin padahal cuma patung es krim. Tapi seneng sih ngeliat Rafathar happy banget. Rafathar, mamanya kemana? Yo, mamanya belanja, kita mau tidur. Rafathar ikut tidur juga ya? Ikut bobo ya. Kita mau ikut bobo, papa. Iya. Yeah. Gini, akhirnya gigi belanja, aku pulang ke apartemen deh. So, buatan memes deh, mau gak? Enggak. Guna sok. Enak supnya sih, hangat-hangat karena abis hujan jadi dingin. Pagi-paginya tuh dingin banget. Ayo, stop. Ya udah kayak rumah sendiri lah Rafathar. Tapi Rafathar tuh kalau di luar negeri memang kayak bule, jadi gak kayak orang Indonesia. Habis itu kita keluar, ada terasnya gitu. Wah, ini lihat apa sih? Aku perahu. Ini mau kesana. Nah, ini baju-baju baby nih dijemur.
Ih, banyak banget jemuran kita, banyak banget jemur Raja Rapatar. Ya, tinggalnya di Belanda, tapi ngejemurnya sama aja kayak ngejemur di Indonesia. Mau jalan-jalan kemana? Berenang. Mau apa? Berenang. Mau berenang? Iya. Berenang di mana? Berenang di kali? Mama naik perahu? Iya. Mama mana, Mama? Berapa? Ayo, Ma. Kita berenang, Ma. Berenang. Ma. Berenang, Ma. Bentar, Mama. Mama. Rafathar tuh lucu banget, dia nonton TV sambil bergaya. Karena kayaknya Rafathar tuh kalau denger musik, kalau denger apa dia cepat gitu nangkepnya. Lucu dia tidur, tidurnya bukan di kasur. Tidur merem. Merem. Matanya merem. Merem. Merem bobo. Sahur, bangun. Bangun sahur dulu ya. Ayo sahur. Iya. Eh, bangun. Aduh. Aku duit aja. Mabora hari ini mau kemana, Mabora? Lagi? Hari ini kebetulan cuacanya itu agak bagus. 3 hari kemarin kita jalan-jalan hujan. Ini lagi pada sehat semua. Tadi malam udah istirahat yang tenang. Kita mau ke kastel ya, mau lihat kastel ya. Iya. Ya udah, kita mau lihat kastel, mau lihat ya Amsterdam di sekitarnya. Ada tempat-tempat yang tertarik. Udah, habis itu kita siap-siap. Hari ini kita mau pergi ke kastil. Kastil apa? Aku juga belum pernah nih, waktu bulannya sebelumnya belum pernah. Let's go. Makan lumayan, karena kan kita dari kemarin kan belum makan ketemu nasi, jadi seneng banget ketemu nasi. Tapi gak tau kenapa, mungkin karena badan aku jet lag tuh rada-rada capek. Cuman ya harusnya sih tetap semangat ya, cuman aduh baru 2 hari udah capek badan. Karena capek di jalan kali, karena sebelumnya juga kan aku kurang tidur. Kita mau ke PC ya? Naik metro, naik terang. Ya udah naik terang. Selamat belanja ya. Mau tidur. Jadi yang cowok-cowok pada balik ke apartemen, aku sama Mabora jalan-jalan. Belanja kalau dia mah. Kalau aku mau udah pengen pulang, sama Rafathar akhirnya pulang. Lagi-lagi. Pengen digelap-gelapin padahal cuma patung es krim. Tapi seneng sih ngeliat Rafathar happy banget. Rafathar, mamanya kemana? Yo. Mamanya belanja, kita mau tidur. Rafathar ikut tidur juga ya? Ikut bobo ya. Kita mau ikut bobo, Bapak. Iya. Yeah. Gini. Akhirnya, gigi belanja, aku pulang ke apartemen. Jalan yang nah, Rafathar seneng banget karena di depan situ tuh banyak burung, jadi dia lari-larian kejar-kejaran sama burung, lari-larian main-main sama aku sama Raffi, seneng banget. Nah, kita tuh sempat mampir juga ada toko-toko gitu, toko baju. Nah, si Rafathar tuh seneng banget tuh dia. Papa mau cheese, kita langsung aja kali. Cheese? Oke. Dan Papa mau cheese. Satu. Papa. Cheese. Dua. Cheese. Rafathar. Ada Papa cheese.
pagi udah dimasakin omelet sama istriku. Yang tercinta. Istriku yang tercinta yang marah-marah terus. Salah. Di Belanda ini dia judes terus sama suaminya. Marah kan karena cinta. Perang di mana? Ah, perang di kali. Mama tahu. Iya. Mama mana mama? Berapa? Ayo ma. Kita berenang ma. Berenang. Berenang ma. Berenang mama. Mama. Ravatar tuh lucu banget, dia nonton TV sambil bergaya. Karena kayaknya Ravatar tuh kalau denger musik, kalau denger apa dia cepet gitu nangkepnya. Lucu dia tidur, tidurnya bukan di kasur. Merem, 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 matanya merem, merem, merem bobo. Sahur, bangun. Bangun sahur dulu ya. Ayo sahur. Aduh, ya. Eh bangun. Aduh. Mabora hari ini mau kemana Mabora? Hari ini kebetulan cuacanya itu agak bagus. 3 hari kemarin kita ada juga. Iyalah, namanya orang marah-marah kan ya begitu karena cinta. Enggak lama juga Mak Bora datang, ada temannya Raffi. Emang udah tinggal di sini tuh udah lama banget. Nah, dia datang bawa makanan bikin sendiri kayak sejenis kayak pastel gitu, tapi ada isinya ada sayur-sayuran, enak banget. Dan sering banget datang ke Indonesia. Kalau dulu ke Indonesia sering main sama aku. Akhirnya aku kemana-mana di Belanda mau ditemenin sama Bora. Yang kedua, kita mau jalan-jalan, kita mau makan, kita mau jalan-jalan di hari kedua. Let's go! Pagi mau kemana? Mau makan. Oke, makan apa? Enggak tuh. Kan udah janji tadi mau iya. Yang di Chinese restaurant New King. Okay. New King. The famous New King. Iya. Satu-satunya restoran Cina yang sambalnya pedas, sepedas-pedasnya. Kita jalan kaki sih ke situ karena nggak terlalu jauh. Nah, itu kita sempat lewat red light. Tapi red light kalau siang-siang itu nggak ada siapa-siapa. Jadi, sama pemerintahnya dibiarkan. Ya, mungkin kan kalau Eropa, beda kali tradisinya sama kita di tinggal di Indonesia. All you have to do is stay a minute, just take your time, the clock is ticking. So, buat tambahin mesti. Mau gak? Enggak. Gula sok. Enak supnya sih, hangat-hangat karena abis hujan jadi dingin. Pagi-pagi itu dingin banget. Udah kayak rumah sendiri lah Ravatar, tapi Ravatar tuh kalau di luar negeri memang kayak bule, jadi nggak kayak orang Indonesia. Habis itu kita keluar, ada terasnya gitu. Wah, ini lihat apa sih? Aku. Perahu. Ini mau ke sana. Nah, ini baju-baju baby nih, dijemur. Ih, banyak banget jemuran kita, banyak banget jemur aja Ravatar. Ditinggalnya di Belanda, tapi ngejemurnya sama aja kayak ngejemur di Indonesia. Mau jalan-jalan kemana? Mau berenang. Mau berenang?